Dá licença. Hai semuanya. Karena gigitan dan lilitannya, ular menjadi hewan pemangsa yang sering memangsa hewan lain. Meski dikenal sebagai predator ganas, beberapa ular malah alami kejadian apes karena salah memilih mangsa. Seperti beberapa ular apes berikut ini. Beberapa waktu lalu, para warga di perkebunan malah temukan sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, para warga malah temukan seekor ular besar yang gagal saat akan memangsa landak. Dalam rekaman video, ular apes itu tampak gagal menelan landak saat ditangkap oleh warga. Dengan mulut terbuka lebar, mulut ular itu tampak tertancap oleh duri-duri landak yang dimangsanya. Melihat kondisi ular apes itu, warga lantas menggotongnya keluar dari dalam kebun. Karena gagal memangsa landak, mulut ular itu tampak menggelembung karena tertancap oleh duri di badan landak. Momen mengejutkan ini sempat direkam seorang warga hingga viral di media sosial. Lihat aja nih kejadiannya. Ini ya. Selain kejadian itu, momen yang hampir sama juga sempat dialami seekor ular hitam. Pasalnya, tubuh ular hitam itu malah dipenuhi oleh duri landak yang hendak dimangsanya. Karena gagal memangsa landak, ular apes itu tampak dipenuhi oleh duri landak yang menancap di tubuhnya. Melihat kondisi ular apes itu, warga tampak kaget dan terkejut saat melihatnya dari dekat. Momen ini sempat direkam seorang warga dengan kamera handphone. Sontak aja, video ular gagal memangsa landak ini lantas viral dan dikomentari banyak orang. Dá licença. Essa cobra é uma cobra que ela é muito predadora. É tudo que encontra pela frente de frango, outros de espinho. Ficou toda cheia de espinho. Até a boca dela, né? Até dentro da boca dela tem espinho. Até dentro da boca. Itulah beberapa ular yang alami kejadian apes karena salah memilih mangsa. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang pernah melihat kejadian semacam itu?